Akhiri perseteruan dengan Malkan, Dewi Persik tegaskan Art dan sopirnya tak salah hingga seret nama Pak Ustaz. Konflik antara pedangdut Dewi Persik dengan sang ketua RT, Malkan akhirnya berakhir damai. Sebagaimana diketahui sebelumnya, perseteruan bermula dari sapi kurban Dewi Persik yang ditolak Malkan, Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Masalah kian memanas tatkala sopir dan asisten rumah tangga Art Dewi Persik menyebut Malkan meminta uang 100 juta rupiah jika ingin sapinya diterima. Dewi Persik dan Malkan akhirnya melakukan mediasi di Masjid Babul Khairat Cilandak, Jakarta Selatan Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023. Namun, mediasi tersebut justru berujung buntu karena kedua pihak tersulut emosi. Kini prahara tersebut berakhir damai, hal itu diungkap Dewi Persik dalam siaran langsung akun Instagram pribadinya at Dewi Persik 9, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Usai jalan e syuting, wanita yang akrab disapa DP ini melakukan siaran langsung Instagram saat di perjalanan. Meski sudah menjelaskan melalui program yang ia bawakan di TV, DP kembali memberikan klarifikasi untuk para pengikut Instagramnya. Kekasih Ruli ini berharap warganet tidak membesar-besarkan soal perseteruannya dengan malkan lagi.